Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya ada di pinggir sungai teman-teman. Itu tadi atau yang sedang kita hadapi ini adalah sungai. Yang di tengah-tengah sungai itu muncul batu-batu itu teman-teman ya. Menurut teman-teman, bisa diapakan batu ini teman-teman? Saya hanya ingin mengenalkan saja. Sebetulnya ingin terjun ke sungai ini teman-teman, tapi saat ini sungainya tidak kondusif untuk diterjuni dan boleh dikata ini sedikit berbahaya untuk saya terjuni teman-teman ya, agak deras karena 2 hari 2 malam terakhir kota saya dihajar hujan. Oke teman-teman, untuk mengenal lebih jauh tentang batu-batu ini kita cari yang lebih mudah saja. Ini hanya contoh sebagai landscape untuk pemandangan kita. Ini daerahnya sangat keren, sedikit ekstrim. Oke, kita cari dulu yang lain teman-teman, batu-batu yang bisa nanti saya kasih contoh secara visual lebih dekat. Kita akan mengenalinya lebih dekat pada batu-batu ini. Ini visual yang lain teman-teman, saya dari ketinggian. Batu-batunya keren dan mantap teman-teman. Ini adalah visualnya lebih dekat teman-teman. Saya terinspirasi oleh ini. Mantap teman-teman. Saya mencoba lebih dekat meskipun agak licin dan saya membawa alat-alat elektronik. Saya mau mencontohkan yang lebih kecil teman-teman. Material ini adalah guguran dari atas teman-teman ya. Ini lebih tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 1 meter atau 2 meteran lah. Dan ini adalah batu yang saya maksud teman-teman. Batu ini tidak terlalu keras, bahkan cenderung mudah pecah teman-teman. Tapi ini adalah batu yang memiliki kelebihan luar biasa teman-teman. Ini bagi saya bisa menjadi bahan atau material untuk bonsai dengan nuansa landscape teman-teman. Mantap. Dia cenderung mudah pecah.
tapi kita tidak akan mencari yang mudah pecah, teman-teman ya, yang ikatan antar material pengikatnya terlalu lemah. Kalau kita mau bikin yang model landscape, kita harus cari yang kuat, dan ini tidak terlalu kuat, dan kita harus mencarinya di air karena air sudah menguji kekuatannya, teman-teman. Nah, seperti ini. Dalamannya seperti ini, teman-teman. Ini akan menjadi bahan yang sangat bagus, material yang sangat bagus buat, nah seperti ini, buat bonsai on the rock ya, style on the rock maupun untuk penggemar akuarium, paludarium atau aquascape, teman-teman. Ini sangat cantik. Saya tidak berburu hari ini, teman-teman. Tidak berburu material maupun bahan-bahan bonsai. Saya hanya ingin mengenalkan kepada teman-teman semua ada bahan yang bagus untuk material bonsai kita, yaitu batu ini. Kalau di tempat saya ini disebutnya batu padas, teman-teman. Mantap. Tebingnya juga oke. Dan ini sangat menginspirasi saya untuk suatu saat membuat bonsai dengan gaya bernuansa panorama, teman-teman. Saya belum siap mengumpulkan bahan-bahannya hari ini, termasuk bahan bonsainya, sehingga saya hanya bisa mengenalkan saja tanpa bisa membawanya pulang, karena memang tidak saya niatkan untuk bawa pulang. Di tempat saya, batu-batu seperti ini banyak sekali bertebaran, teman-teman, cenderung tidak dihargai, dan saya mencoba untuk menaikkan nilai dari batu-batu ini, teman-teman. Kalau kita cari dan menemukan di air yang mengalir itu, nah, seperti di depan sana, kita akan menemukan batu padas atau cadas ini yang kuat, teman-teman, yang tidak mudah pecah seperti yang saya sebutkan. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Kelebihan dari batu padas tersebut, yang terutama bagi saya adalah kemampuannya menyerap dan menyimpan air di dalam materinya, teman-teman. Karena ikatan antar materi dalamnya, pasir dan tanah, cukup longgar sehingga air bisa meresap dan tersimpan di dalam. Oke, teman-teman, sekian saja dulu perkenalan kita dengan bahan bonsai, bukan bahan bonsai, material buat pendukung bonsai dari bahan batu padas, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi nanti pada suatu saat, pada lain waktu, dalam perburuan maupun pencarian bahan-bahan bonsai. Oke, semoga sudah menonton. Sampai jumpa.